Halo guys, kita kembali lagi sama saya. Seperti biasa, ini saya masih main game Bleach Mobile 3D. Nah, langsung aja nih ya. Ini saya akhirnya nih bisa netesin si White Fossil Lord ini. Saya udah ngumpulin lama banget nih. Rem Red Ruby apa namanya? Tuh, udah ada 1000 pas. Sama Fragment Universal ada 365. Kita langsung aja yuk. Gak makin lama kita ke pertukaran karakter. Cus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oh, ada berapa nih ya? Tenang aja guys, nggak bakal kelebihan. Soalnya red rubinya ngepas. Ayo, buru-buru, cepet. Itu udah gatel nih ya, kita mau unlock si White Fossil Lord. Kuy. Kita mau unlock, kita mau summon. Udah 47. 3 lagi. 2, 3. Pas, cakep. Ayo buka-buka ayo. Mana nih dia nih, ini formasi. Tunggu dulu sebentar. Kira saya punya juga nih Holification Holowichigo ya, bahasa lainnya, bahasa anak kita lah, White VL. Gila keren juga dia ya. Kira saya dapat. Kita ganti-ganti dulu nih, kita pakai buat tampilan di kota. Misalnya saya mau gacha si Tengu Rukia, buset itu guys, apa nasi namanya, butuh unstable converternya 250, saya baru punya 50. Emang cuma sultan doang yang bisa langsung dap. Nah sekarang kita mau upgrade dulu deh ya nih, kita build dulu, kita build seadanya dulu nih ya, buat build buat apa ya, kita pakai buat assist dulu deh. Tapi kan walaupun assist kan bisa kita pakai sekarang. Kita jadi assist utama, jadi kita pakai deh. Beda sama dulu, kalau dulu nggak bisa. Sekarang udah bisa jadi assist utama. Langsung kita upgrade dulu. Terus. Level berapa nih ya? Kita naikin ke 110 dulu kali ya. Terus, kuy. Cakep, udah 110 nih guys. Kita lanjut lagi ke mana ya? Kemana yo? Ke kualitas deh. Warna hijau, oke, warna hijau. Hijau. Apa lagi nih guys? Warna biru. Udah ungu. Kuy, terus. Kira udah orange juga.
pas berapa pisan? Oh, pas dua doang. Kurang banyak, kurang. Kita advance nanti deh, kita ke ini dulu. Ke masih namanya nih. Kita naikin realme dulu deh. Oh, bentar. Saya mau lihat skillnya dulu nih. Oh, ini stun juga sama ya. Ini, wah, oh, ini yang chaos nih, bikin pusing kalau kena ini nih. Dan mana heal. Senjatanya dulu nih ya, biar cepet gak pake lama. Yuk, upgrade. Mantap, udah pesatan 9, 10, cukup gak ya, sampai 15? Kayaknya gak cukup sih. Paling mentoknya cuma sampai 13 kayaknya, kalau enggak 14 lah. 13 doang ternyata guys. Thread filenya, udah kebuka nih ya. Kita ambil dulu buat naikin advance nanya. Set, dapet 5 yang di sini. 5, yang ini. 10 lagi, mantap. Kualitasnya naikin ntar, tadi habis advance tadi berarti naikin kualitasnya. Masih sisa, untungnya kita masih ada fragmen universal 115. Cuma hampir yang 8 ternyata guys. Apa-apa kita ngumpulin dulu nanti ya. Fragmen universal lagi. Talent, kita lihat talentnya. Untung dia butuh Kuchiki sama Sunsweaker aku. Gak butuh kayak si kakek versi 1 lah. Saya gak punya soalnya. Kita masih VIP kecil. Hui, naikin. Mantap. Udah 50. Cukup gak ya ini sampai 80-an? Sah, Hajime. Sampai 70-an ternyata guys. Sampai 80. Gak apa-apa deh. Kita kumpulin lagi. Naikin assist-nya dulu. Astaga. Keterusan lagi naikinnya. Sampai level 6 lagi yang atas. Belum naikin yang cooldown-nya dulu di bawah. Keterusan dong. Gak mau ini, kita reset kali ya. Reset aja lah, sebaik kelamaan 50 doang guys. Padahal kristal saya juga ya cuma 5000, pas-pasan banget, dikit. Nah, mantep. Jelek banget lagi, teks saya masih
teh warna bukunya ungu semua. Gak apa-apa, kita harus syukur apa aja yang udah ada. Asik. Bentar, kita pasang dulu biar kelihatan nanti nambah powernya berapa. Wah, baterai tinggal 20% dong. Wah, nambahnya baru masih kecil ya guys, nambahnya baru 670 ribuan. Belum sih, nanti kualitasnya juga belum ke-upgrade sama. Kalau dapat yang destruktif lah. Wah, itu GG sih nambahnya. Kalau dapat api. Tadi mana? Oh, ini dia. Kita naikin dulu nih ya. Kita naikin level books-nya dulu. Kuy, kuy, cus. Sampai berapa ya? Sampai 50 dulu deh. Kita ratain 50. Cakep. Upgrade nambahnya. Nambahnya lama banget. Oh, 7100. Suka lama emang guys kalau naikin di book skill ini. Gak tau HP saya yang lemot kayaknya. Kadang lama, kadang-kadang cepet. Head lewat. Cus. Mantap, 2000 lagi. Wah, ini masih jelek banget. Belum ada ininya lagi. Book skillnya masih level titik, level masih itik lah. Kita cari kualitas dulu. Wah, masih jelek banget kualitasnya. Coba kita reset dulu deh, sedikit-sedikit. Push 2% aja nambah BP-nya dapat 1000. Gimana kalau dapat yang 14% destruktifnya? Wah, apa semangat ini. Lagi bau nih, ganti kualitas. Nah, lagi baunya ini guys. Tar lagi deh gantinya deh. Terus diganti 5 kali juga tadi nggak ada yang bener dapatnya. Tuh kan, fix lagi bau. Ntar lagi kita cari ininya, si namanya, kualitas senjatanya. Kita pakai yang siapa? Run. Cepet dulu, kita mau tukar rune shield. Dia pakai si armor aja. Mantap. Mana tadi si white VL nya kan? Oh, lumayan 1000. Sekarang kita tinggal, nanti saya tinggal kita otak-atik lagi nih guys ya. Cocoknya formasinya kayak gimana sih, masih bingung. Belum dapat yang pas. Asik, belum dapat yang pas. Jadi saya mau otak-atik lagi. Saya masih bingung, saya gatel ya. Saya mau nyoba pakai white VL ini nanti di Brawl cross server. Dari white field sih menurut saya itu dari skillnya aja dia udah sakit banget.
akhirnya guys punya juga Red VL. Udah 732.000. Mantap. Nah guys, sampai sini dulu guys ya video dari saya. Ya mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Oke deh. See you guys sampai di video selanjutnya. Dadah.